Baiklah. Jadi bolehkah kita menetap di sini sementara? Oh, pasti boleh. Aku membutuhkan banyak orang untuk membangun desa. Tempat ini seperti baik saja, tidak pernah ada Frank. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, what's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Oke, pada hari ini gue bakal mainin lagi GTA TYOM ya kawan-kawan semuanya. Dan gue hari ini bakal lanjutin lagi misi yang kemarin itu ya kawan-kawan. Tapi sebelum itu nih Ucok mau melemparkan pantun lagi ke bersama kalian semua ya kawan-kawan semuanya. Oke semuanya. Wow, yay. Hari ini gua libur kembali. Gua kemarin kan ini udah mereka itu ada misinya cranky ya kawan-kawan, sangat menegangkan ya. Dan pada hari ini akan dilanjutkan oleh bos Ricky lagi ya. Oke, dan hari ini gua bakal berpantun lagi ya. Beli lele ke tukang loak, ke paman yang namanya Samsuri, dan kita langsung saja. Jangan lupa like-nya ditonjok, dan jangan lupa juga di subscribe. Kok nggak nyambung, Cok? Nggak nyambung ya bos, maaf bos. Oke, namanya juga lupa. Oke, langsung saja, jangan lupa ya semuanya di like-nya ditonjok ya, dan bagi kalian yang belum subscribe juga ya. Oke, terima kasih bos, lanjutkan bos. Oke, itu dia tadi ya kawan-kawan, itu dia sambutan dari Ucok tadi ya, nggak nyambung ya itu pantunnya ya, Ucok ini nyeleneh gitu ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bakal lanjutkan ya misinya kemarin itu rankingnya. Ini sekarang judulnya adalah Wolf ya, Wolf itu berarti itu serigala ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita lanjutkan ya, hutan terlarang. Waduh, aduh, tempatnya di hutan terlarang boy. Waduh, menyeramkan ini ya. Oke, kita nih udah di hutan ini ya, berarti ini pindah tempat lagi atau gimana ya kawan-kawan. Oke. Sebaiknya aku beristirahat dulu di situ. Oh, ini kemarin kan si siapa ini? Si siapa? Aduh, lupa gua namanya. Si Hendra atau siapa dah, pokoknya dia udah berjaga malam gitu ya kawan-kawan. Dan oh, diklik kanan. Oke, dikeker dulu baru tembak ya kawan-kawan. Oke, sip, kita kesini. Ini senjata lain nggak ada nih. Aduh, sniper doang ya. Parah, wah, perang keren di sini. Oh my god ya kawan-kawan. Waduh, mereka di dalam lagi. Oke, kita bakal keker mereka di sebelah sini ya. Oke, di sini dia tak. Waduh, nggak mempan ini ya kawan-kawan, nggak mempan. LXGIYYL. Oke, nice sekali. Oke, dan ada timbul si curut ini. Aduh, ini mod ini. Oke, dia udah hilang ya. Oke, kita bakal basuh ke mereka semua. Dagoy, mampus lu kesalin semua. Kenapa loncat-loncat? Oke, ini aduh. Oke, kita lempar molotov dah. Lempar molotov nggak mempan juga. Aduh, gimana ini ya. Oke, kita pakai senjata AK aja udah ya. AK ini paling mempan sudah. Nah, kita tembak ya kawan-kawan. Oke, nah ini tembak mereka nggak mati-mati dah pokoknya. Kalau nggak kita tembak di kepala ya kawan-kawan. Waduh, berbahaya sekali ini. Tang. Waduh, mantap sekali. Dan di sini kembali kita tembak. Tang. Deh, mati semua ya kawan-kawan. Satu lagi di dalam, siap. Oke, kita tembak. Tang. Oke, mantap sekali ya kawan-kawan. Kita berhasil membunuh semuanya. Wah, ada bunyi nyamuk. Kok gitu bunyi nyamuknya ya? Mumpung ada danau bersih, kubersihkan dulu diriku. Ah, tubuhku belepotan darah keren. Ada hewan serigala tuh. Masih ada hewan ternyata ya di sini. Hei, tunggu. Oke, kita bakal tangkap si wolf-nya ya kawan-kawan. Woi, tunggu woi. Woi. Aduh, nggak mau tunggu dia ya. Kemana dia? Ah, aku kehilangan dia. Aku harus cepat lari ini. Itu dia. Hei, tunggu. Kemari kau. Aduh, jangan sampai kehilangan jejaknya nih gua. Oke, gua harus berlari nih. Sepertinya serigala itu di sini nih. Oke, di sana. Itu dia. Oke, ini dia. Wah. Nah, ketemu kau.
Wah, mobil tidak ada. Kemana mereka ya? Eh, itu si Sandi. Oke, kok mobil nggak ada ini ya, kawan-kawan? Waduh, kita harus bawa pentungan aja deh ya. Jangan bawa senjata ya ke dalam sana. Oke, bawa pentungan. Oke, tangan kosong. Oke, Wolf-nya udah jadi teman kita ya ternyata ya, kawan-kawan. Ini dia. Wih, kita punya peliharaan ya. Punya peliharaan serigala dapat di hutan tadi ya, kawan-kawan. Oke, next kali. Dan ini by the way namanya Haris tadi ya, bukan Hendra ya. Lupa pokoknya namanya. Lupa, boy. Oke, jadi langsung saja kita tanya ya sama si Sandi ini kenapa ya. Sandi, kemana Thomas dan Ryder? Mereka pergi sebentar, mereka akan datang lagi nanti. Oh iya, Haris. Apa? Besok kita akan pindah ke sebuah desa saja, jangan seperti ini. Oh, oke, okay. Baiklah. Oke, okay, baiklah, aku mau beristirahat dulu ya. Oke, sampai situ saja ternyata ya, kawan-kawan. Kita mencari wolf tadi ya. Bukan mencari ya, kita menemukan wolf di hutan ya, kawan-kawan. Berarti ini wolfnya ini nanti akan berfungsi dengan baik ya. Mungkin kalau ada crank bisa membantu ya. Oke, ini berhubung terlalu sebentar, langsung saja kita lanjutkan ke tempat baru. Alhamdulillah judulnya. Waduh, tempat baru alhamdulillah gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Tempat baru alhamdulillah. Oke, mantap sekali ya, kawan-kawan. Oke, semoga tempat barunya ini aman ya. Satu hari kemudian. Ini tempat yang bagus. Sayang, harus pindah. Hei Haris, apa kau tunggu? Ayo masuk. Baiklah. Haris, kita akan kemana? Kemana saja yang sekiranya aman untuk kita. Suplai kita di mana, Sandi? Di bagasi belakang. Hewanku juga di mana? Di bagasi belakang juga. Tenang, jangan khawatir, semuanya yang kita butuhkan ada di bagasi. Aku berharap bertemu orang yang selamat atau yang ada di sebuah desa yang damai. Desa? Tentu. Di kota ini sangat banyak crank. Waduh. Kapan virus ini akan berhenti? Apakah kita seperti ini terus? Ku yakin kita akan menemukannya suatu saat nanti. Hei, jam berapa sekarang? Antara jam 6 sampai atau jam 7-an ini. Pagi-pagi ini cerah banget ya harinya. Haris, sepertinya kita harus ke desa yang masih ada penduduknya. Kalian bertiga istirahatlah, aku akan mengemudinya. Jika sampai akan kubangunkan kalian semuanya. Baiklah. Oke, mereka tadi berbincang-bincang di jalan ya, kawan-kawan. Oke, mantap. Oke, kita udah mendapatkan sebuah pedesaan yang nggak ada kreng ya. Baiklah. Jadi bolehkah kita menetap di sini sementara? Oh, pasti boleh. Aku membutuhkan banyak orang untuk membangun desa. Tempat ini seperti baik saja, tidak pernah ada kreng. Tidak, kau salah besar. Memang sekarang kita cukup aman, tapi dulu pernah terjadi perang besar antara kami dan kreng. Mereka bergerombol. Kami menemukan sebuah kartu identitas kru pesawat. Mungkin itu adalah kru. Dan mungkin sang pilot terjun semuanya demi menyelamatkan dirinya tanpa memikirkan efeknya. Banyak dari kami yang terinfeksi. Makanya kami mengurung mereka di sana, di kotak besar itu. Bahaya kalau mereka lolos. Oh, tidak. Nah, kenapa ya penjaganya tadi ya, kawan-kawan? Pak, mereka. Kotak mereka bocor. Oh my god. Oh, aduh. Kotak kerengnya bocor ya, kawan-kawan. Aduh. Kok nggak stuck ya? Oh, tidak. Gua nggak stuck, kawan-kawan. Lah, gimana dong? Gua gimana ini? Gak bisa nih gua, kawan-kawan. Gak bisa lari, sumpah dah. Ini kenapa ini playernya? Ah, cikiwir. Oke,
ini tadi misinya gue ulang kembali ya kawan-kawan. Itu para krengnya sudah lolos kembali dari penjara mereka ya. Ini pak bapaknya tadi memenjarakan para krengnya di sana ya kawan-kawan. Tapi nggak bisa ini ya kawan-kawan. Ini gue nggak bisa nyelamatin nih. Gue nggak bisa gerak apa-apa nih. Gue udah we buat gerak. Ngeklik juga nggak bisa nih ya. Cuman bisa ganti senjata nih. Aduh ngebug ya kawan-kawan. Berarti sampai sini saja ini misinya yang bisa gue lanjutkan ya kawan-kawan. Atau kita tunggu mereka sampai habis dulu ya kawan-kawan. Ini pokoknya mereka udah mendapatkan desa yang aman ya kawan-kawan. Seandainya gue bisa membunuh para kreng ini, berarti desa ini udah aman saja ya kawan-kawan semuanya. Soalnya krengnya yang ada di sana sudah pada habis semuanya ya kawan-kawan. Oke deh, sampai kita tunggu dulu dah ya. Oke, dan sekarang sudah berhasil dibunuh para teman-teman gue ya kawan-kawan. Dan sekarang gue masih nggak bisa gerak coy. Dan ini teman-teman gue sangat hebat ya, udah membunuh. Nah ini yang di sebelah sana udah mati. Nah tinggal ini ya kawan-kawan. Ini tinggal ini. Oh gigit gue aja woi. Aduh, di belakang sana udah juga ya. Berarti tinggal satu, dua, dan mana satunya lagi? Kan ini tiga tuh di map ya. Oke, di sebelah mana lagi satunya ya? Oke, kita... Oh, di sebelah sana lagi ya, kawan-kawan. Jauh banget itu nunggu matinya nih. Darahnya banyak banget ini ya, kawan-kawan. Kalau ditembak di badan, by the way, teman-teman gue ini semuanya nembaknya di badan gitu loh. Aduh, jadi lama matinya. Coba kita tunggu saja ya. Kita percepat saja. Bang. Oke, ini dia tinggal satu lagi ya, kawan-kawan. Dan dia berjalan seperti... Bang. Aduh, lama amat gitu ya kan jalannya. Coba lihat. Aduh, gua nggak bisa nembak gini kan nih, nunggu nih. Hey, Big Smack, wey, jangan gaji buta, wey. Ini tembakin, waduh, lu. Ini nggak sampai dia penglihatannya mungkin ya, kawan-kawan. Oke, dia mungkin kalau mendekat sebelah sini, dia bakal menembak ya. Kita tunggu dulu nih, dia sampai jalan nih. Nih. Aduh, sampai mabok ini gua nungguin. Lama banget. Dan ternyata tidak bisa ya, kawan-kawan. Memang tadi itu krengnya yang terakhir itu ngestaknya di gua doang ya, dan gak ada yang nembakin. Dan gua akhiri saja dulu video saat ini. Mungkin tadi itu ceritanya seperti ini ya, kawan-kawan. Krengnya sudah dibunuh semuanya ya kan. Jadi yang di penampungan yang dia simpan tadi kan, bukan disimpan, dipenjarakan tadi, krengnya udah mati semua. Jadi aman semuanya, kawan-kawan. Semoga krengnya tidak menyerang kembali. Dan nanti kita bakal lanjutin lagi dua episode selanjutnya, yaitu episode keempat dan kelima ya, kawan-kawan. Hari ini udah gua mainkan dua dan tiga nya ya, dua dan tiganya. Jadi kalau kalian suka silahkan klik tombol like-nya ya sebanyak-banyaknya ya kawan-kawan. Jangan lupa juga share video ini, bagikan ke teman-teman kalian semua, biar di sini kalian teman kalian tahu bahwa di sini ada DOM yang sangat-sangat menarik seperti film ya kawan-kawan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.